Gini kan tutorial radiatornya kan rembes. Kita pakai cara yang praktis aja yang murah ya kan ya. Gini kita kasih lem Altekonica nih. Ya. Gak perlu bawa ke bengkel radiator. Nah, ini yang rembes ini kita kasih lem. Sampai basah. Setelah kasih lem, nanti kita langsung taburi bedak nih kan nih. Tuh, pakai bedaknya anak gua nih kan nih. Cepet kering kan? Jadi deh, nggak bocor.